Teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kak Kinan senang sekali rasanya bisa bertemu kalian lagi. Oh iya, teman-teman hari ini sudah berolahraga belum? Kalau belum, yuk sempatin walaupun sebentar saja teman-teman. Karena itu penting agar membuat kalian badannya menjadi lebih segar. Dan jangan lupa apa teman-teman? Betul. Jangan lupa untuk terus berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa diterima dengan baik dan juga bisa berguna. Semangat terus ya teman-teman. Pelajaran hari ini akan kita mulai dengan kisah teman kita, Rika. Baca dan simak baik-baik ya teman-teman. Kenal maskotnya. Rika melonjak-lonjak girang. Ia sudah menikmati libur 3 hari di Gili Trawangan. Piknik kali ini adalah hadiah ayah bunda karena Rika memenangi lomba menulis cerpen yang dilaksanakan Kemdikbud. Wah, Rika senang sekali. Selain dapat hadiah dari kementerian, ia juga dapat hadiah dari ayah bunda. Saatnya mereka pulang. Bandara Zainuddin Abdul Majid cukup ramai. Mereka mencari tempat duduk yang nyaman untuk menunggu waktu berangkat. Ayah, lihat itu! Rika berseru sembari telunjuknya mengarah ke sebuah papan yang memampang gambar peta Nusa Tenggara Barat. Ayah dan Rika mendekati papan informasi. Kamu mengerti maksud gambar ini? Tanya ayah. Tahu ya, ini tentang hewan dan tumbuhan khas Nusa Tenggara Barat, ya kan? Jawab Rika sambil menunjuk gambar rusa dan ajang kelicung. Wah, pintar sekali anak ayah, puji ayah. Rusa Timor dan ajang kelicung ini khas dan maskot Nusa Tenggara Barat, Rik. Saat ini jumlahnya semakin menurun. Karena itu, pemerintah mengajak semua pihak untuk melestarikannya, termasuk mengajak kita, jelas ayah. Maskot, Rika tanpa berpikir. Maskot itu sesuatu yang dijadikan simbol, jelas ayah. Apa yang bisa kita lakukan ya, ujar Rika. Begini. Ayah tahu apa yang bisa kamu lakukan, Rika. Kata ayah tiba-tiba. Aku juga tahu ya. Aku akan menulis cerita yang tokohnya seekor rusa dan pohon ini. Celetuk Rika dengan semangat. Benar sekali. Jadi kita bisa melakukan dengan cara yang kita bisa, Rika. Tambah ayah. Ayah, Rika, ayo masuk. Waktunya check-in. Kata bunda yang sudah berdiri di belakang mereka. Saat mereka hendak meninggalkan papan informasi, tiba-tiba Rika berhenti. Tunggu ayah, perangko itu apa ya? Tanya Rika sambil menunjuk gambar perangko yang bergambar rusa timor dan ajang kelincung. Oh,
Peranggo itu digunakan kalau kita berkirim surat lewat pos. Peranggo sebagai tanda kalau pengirim surat sudah membayar biaya pengantaran surat, jelas Ayah. Kita tidak pernah ya kirim surat. Kalau ke Eyang atau Bude, biasanya Ayah Bunda cuma telepon, kata Rika. Teknologi internet sudah memudahkan kita untuk berkirim kabar. Tidak seperti dulu, orang harus menulis surat, menempel perangko di amplop, pergi ke kantor pos agar bisa memberi kabar pada keluarga atau teman yang jauh, jelas Bunda sambil mereka berjalan menuju ruang check-in. Wah, aku mau buat cerita tentang surat yang pakai perangko. Perangko dengan maskot daerah, seru Rika. Ah, benar-benar anak Ayah, kata Ayah kembali memuji. Yeay, anak Bunda juga kan? Seloroh Bunda. Mereka tertawa sambil meninggalkan sang rusa yang tersenyum memandang kepergian mereka. Kata baruku. Flora. Flora adalah tumbuh-tumbuhan suatu habitat atau daerah tertentu, atau bisa juga diartikan sebagai alam tumbuh-tumbuhan. Fauna. Fauna adalah hewan suatu habitat atau daerah tertentu, atau bisa juga berarti dunia hewan. Populasi. Populasi adalah jumlah orang atau hewan atau tumbuhan di suatu daerah. Check-in. Check-in artinya mendaftarkan diri untuk mendapatkan tiket pesawat atau kamar hotel. Maskot. Maskot adalah orang, binatang, atau benda yang digunakan sebagai lambang pembawa keberuntungan atau keselamatan. Perangko. Perangko adalah tanda pembayaran biaya pos oleh pengirim surat atau barang. Wah, banyak sekali ya kosakata baru setelah kita tadi membaca cerita tersebut. Rika beruntung sekali ya bisa berjalan-jalan ke NTB. Nah, setelah kalian membaca cerita tentang Rika tadi, yuk sekarang jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan tulis di buku kerja kalian ya. Pertama, mengapa Rika sangat senang saat pulang piknik? Kedua, ke provinsi mana Rika dan orang tuanya piknik? Ketiga, perjalanan mereka menggunakan alat transportasi apa? Keempat, dialog manakah yang menjelaskan tentang arti maskot? Kelima, paragraf pertama menjelaskan tentang apa? Keenam, apa fungsi perangko? Ketujuh, menurutmu mengapa saat ini orang jarang menulis surat? Teman-teman, masih ingat kan papan pengumuman yang dilihat oleh Rika dalam cerita tadi? Ini Kakinan tunjukkan lagi ya. Nah, kalau tadi Rika sudah tahu tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat, nah sekarang kalian coba yuk membuat papan pengumuman seperti contoh ini. Kakinan bantu dengan tabel ya. Jadi, dalam papan informasi itu, kalian bisa masukkan gambar peta provinsi, lalu lengkapi dengan simbol maskot jika ada. Masukkan juga soal gambar dan informasi soal flora dan fauna yang ada di provinsi kalian, tempat wisata, dan lain sebagainya. Kemudian, jangan lupa kalian isi dengan keterangan simbolnya di sisi kanan papan informasi tersebut. Kalian masih bingung, bisa tanyakan ke guru kalian ya. Kakinan mau mengeposkan surat ini dulu.
Teman-teman sudah pernah belajar tentang penggunaan kata depan di dan dari kan? Supaya kita bisa lebih paham lagi, coba lengkapi kalimat rumpang berikut ini dengan kata depan di dan dari. Kalian baca dulu kelima kalimat ini baik-baik sampai selesai. Lalu tulis jawabannya di buku masing-masing. Kemudian nanti kita cross-check bersama-sama jawabannya ya. Kalian bisa menjawab dimulai dari sekarang. Sudah? Kalau sudah, mari kita cek sama-sama jawaban kita. Kalimat pertama, rusa timur merupakan maskot Nusa Tenggara Barat. Artinya, binatang itu khas dan diistimewakan di daerah Nusa Tenggara Barat. Kalimat kedua, populasi rusa timur kian berkurang. Saat ini hanya di Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Nasional Gunung Tambora, dan Pulau Moyo. Kalimat ketiga, Rika banyak mendapat ide menulis dari perjalanan pikniknya ke Nusa Tenggara Barat. Kalimat keempat, Rika membaca papan informasi yang terpajang di pusat informasi bandara. Kalimat kelima, Rika semakin bersemangat untuk menulis setelah mendapat hadiah dari kementerian dan orang tuanya. Perhatikan gambar berikut ini. Dapatkah kalian memperkirakan banyak persegi satuan yang ditutupi persegi panjang? Kakinan yakin, kalian masih ingat bagaimana caranya? Iya, kamu tinggal menghitung jumlah satuan persegi kecil pada alas dan tinggi persegi, kemudian mengalikannya. Bacalah teks ini dengan seksama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Setidaknya ada sekitar 17.504 pulau di Indonesia, 7.870 pulau telah memiliki nama, dan 9.634 pulau belum memiliki nama. Jika kamu bandingkan, banyak mana pulau yang telah memiliki nama atau yang belum memiliki nama? Lalu, bagaimana cara kita membandingkannya? Untuk membandingkan bilangan, bandingkan setiap angka yang memiliki nilai tepat yang sama. Mulai dari nilai tepat yang paling besar. Jadi, kita tentukan dulu nilai tepat dari kedua bilangan tersebut. Nih, Kakinan kasih contohnya. Pulau yang telah memiliki nama berjumlah 7.870. Nilai tepat dari bilangan 7.870 yaitu angka 7 pertama nilainya ribuan, angka 8 nilainya ratusan, angka 7 berikutnya nilainya puluhan, dan angka 0 nilainya satuan.
untuk pulau yang belum memiliki nama berjumlah 9.634. Nilai tempat dari bilangan 9.634 yaitu 9 nilainya ribuan, 6 nilainya ratusan, 3 nilainya puluhan, dan 4 nilainya satuan. Karena 7.000 lebih kecil nilainya dari 9.000, maka 7.870 nilainya lebih kecil dari 9.634. Sudah paham kan teman-teman? Ya, bikin peta kayak gini susah gak sih ya? Enggak. Karena sekarang dengan bantuan satelit dan dengan teknologi yang lainnya, jadi lebih mudah. Sungai Kapuas ternyata panjang juga ya, ya. Ayo, lebih panjang mana? Sungai Kapuas dengan Sungai Musi yang di Sumatera Selatan. Coba kamu cek. Iya, ternyata panjang juga ya. Gimana hasilnya? Pasti ratusan kilometer atau lebih. Iya, ayo bantu ayah lagi. Ayo menemukan. Perhatikan peta Indonesia berikut ini. Simbol apa yang paling banyak dijumpai di dalam peta? Warna Y menunjukkan ketinggian suatu wilayah di atas 1000 meter dari permukaan laut. Kota mana saja ya yang mempunyai ketinggian lebih dari 1000 meter dari permukaan laut? Coba sebutkan 3 saja. Pada peta ini tertulis skala 1 berbanding 100 km. Artinya, 1 cm pada peta sama dengan 100 km jarak sebenarnya. Nah, apakah teman-teman punya peta Indonesia di rumah? Jika ada, coba cari tahu jarak 2 tempat pada peta, yaitu antara kota Kembatin dan Bontang di Pulau Kalimantan. Ayo berlatih! Perhatikan kembali peta Indonesia ini, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Pertama, tuliskan 3 kota yang memiliki ketinggian 100 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Kedua, tuliskan 3 kota yang menghasilkan nikel. Ketiga, temukan jarak pada peta dan jarak sebenarnya antara kota berikut ini. A. Pangandaran dan Bojonegoro. B. Bolong Mongondo dan Sumbawa, C, Sorong, dan Kepulauan Natuna. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian membutuhkan peta atau atlas yang ada di rumah kalian. Jangan lupa perhatikan berapa skala pada peta tersebut ya. Silakan teman-teman jawab, lalu kalian bisa mendiskusikan jawaban kalian masing-masing bersama teman dan guru ya. Proyek Kreatif Minggu Ini. Nah teman-teman, Kak Kinan baru saja pulang dari toko buku dan membeli kertas untuk proyek kreatif mingguan hari ini. Nah, kalian sudah membuat rencana petanya bukan? Hari ini kita akan melanjutkan proyek kreatif kita mingguan hari ini. Nah yang pertama, kalian harus membuka kembali rancangan peta yang sudah kalian buat kemarin. Yang kedua, periksalah dan cocokkanlah alat dan bahan yang sudah didapatkan itu sesuai atau tidak ya. Lalu, langkah pertama yang harus kita lakukan itu apa ya? Simak baik-baik ya. Pertama, tentukan arah mata angin. Kalian dapat menentukannya dengan cara berdiri di bawah sinar matahari seperti yang Karin lakukan kemarin. Jika kalian berdiri pada pagi hari dan membelakangi terbitnya matahari, maka arah bayangan menunjukkan arah barat dan tangan kananmu menunjukkan arah utara. Kedua,
tuliskan arah mata angin di pojok kanan atas kertas yang kalian gunakan. Arah utara ada di bagian atas, seperti gambar berikut ini. Ketiga, tentukan skala pada peta. Nah, ini tidak kalah penting. Jika kalian membuat peta dengan skala 1 berbanding 100.000, artinya 1 cm pada peta sama dengan 100.000 cm jarak sebenarnya, atau 1 km jarak sebenarnya kita mulai sama-sama yuk. Kalau kalian belum paham, boleh tanyakan kepada guru atau teman yang sudah mengerti. Refleksi. Nah teman-teman, kita sudah ada di penghujung pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, yuk kita ingat-ingat kembali materi yang kita bahas hari ini. Apakah kalian bisa menyebutkan berbagai informasi di provinsi kalian masing-masing? Misalnya, flora dan fauna apa yang menjadi khas di provinsi kalian? Dan, apakah kalian teman-teman sudah bisa membuat papan informasinya? Salah satu hal penting yang harus ada dalam sebuah peta adalah skala pada peta. Apakah teman-teman sudah bisa membaca skala pada peta dan memahaminya? Bagaimana teman-teman? Semoga pelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik ya. Kak Kinan gak sabar nih belajar bareng kalian besok. Dan Kak Kinan akan menunjukkan proyek peta Kak Kinan. Tetap semangat ya teman-teman, sampai jumpa besok. Dadah!